yuk, Gong, maju dikit. Ayo mulai dikit. Bapak di sebelah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita melakukan hal-hal yang dapat meragukan kita sendiri tentang apa yang kita lakukan untuk orang-orang tersayang. Tapi kita harus yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan yang terbaik untuk keluarga adalah sebuah perjuangan yang nyata dan bukan sia-sia. Dan untuk keluarga, kita semua akan berjuang demi mereka. Apa yang dilakukan Pak Ahmad, Ibu, dan juga kakek adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya. Bantu kami sekali lagi, kita akan sama-sama buka tirainya. Ya, Ibu, Bapak, kita berbalik badan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Assalamualaikum. Sini, Bu. Cantik.
sini sayang. Ini buat Intan, ini buat Tia. Coba kalian buka. Aku baca ya sayang ya. Telah terima dari Aan Cynthia administrasi masuk sekolah. Ibu, bapak, kakek, Tia dan juga Intan bisa masuk sekolah lagi. Karena tim kami sudah mendaftarkan kalian berdua untuk melanjutkan sekolah, ya. Dan ini adalah surat pendaftaran yang kalian harus isi semuanya, lengkapi dan kembalikan ke sekolah. Sayang ya. Coba dibuka sayang. Nah ini. Jadi nanti kalian tidak perlu lagi membeli seragam karena seragam dan juga sepatu sudah ada. Ya sayang ya. Saya juga memberikan televisi buat ibu sekeluarga. Terima kasih, Nek. Alhamdulillah, Bapak. Sekarang sekeluarga udah punya kipas. Jadi di dalam rumah bisa sejuk ya, Pak. Gak panas-panasan lagi ya, Pak. Apalagi daerah sini kan terkenal panasnya. Ibu, Bapak, sekarang udah ada meja makan ya. Gak perlu lagi makannya di bawah seperti kemarin kita makan di bawah ya Rizka ya. Iya, karena kemarin tempatnya tidak layak ya, kotor. Apalagi tempat makan ibu sama bapak kemarin digunakan juga buat nyampur kembang sama daun pandan ya.